الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة. معاشر الآباء والأمهات والأخوة والأخوات، kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majlis yang mulia ini dalam rangka mengkaji asma-asmanya yang mulia, di mana kita harapkan Allah Subhanahu wa taala bukakan hati dan pikiran kita serta melapangkan dada kita untuk menerima dan menyerap hikmah pelajaran yang ada di dalamnya. Semoga sekali lagi Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan mulai dari niat kita serta upaya kita ke tempat ini sampai kembalinya ke tempat masing-masing nanti sebagai tambahan amal saleh di sisinya. Amin. Jamaah yang saya hormati, pada kesempatan lalu kita telah sampai pada bagian terakhir dari Asma Allah Al-Mu'min, yaitu Zat yang Maha Menjamin Keamanan, yaitu poin manfaat beriman kepada asma ini, asma Allah Al-Mu'min. Yang pertama, mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah padanya, rububiyahnya, nama dan sifatnya. Karena Allah itulah Zat yang memberikan keamanan. Tidak ada hamba yang teraniaya dan Zat yang benar dalam berbagai beritanya dan yang mengesakan dirinya. Jadi yang memberikan keamanan yang pertama dan utama adalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun perangkat-perangkat manusia, persenjataannya maupun bala tentaranya, semuanya hanyalah sebagai sebab musabab. Berapa banyak tentara-tentara dunia yang tidak mampu mengamankan negerinya, padahal masuk ranking dunia. Antum tahu Irak? Ya, di masa Saddam Hussein dikatakan ya, peringkat 4 dunia tentara Irak itu, hampir 1 juta jumlahnya tentaranya. Tapi lihat sekarang apa yang terjadi di Irak. Apakah yang 1 juta itu mampu mengamankan? Inilah, disinilah sekali lagi Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kekuasaan dan keesaannya sebagai Al-Mu'min. Zat Al-Mu'min yang Maha Menjamin Keamanan. Baik, yang kedua, mewujudkan ketaatan dan mentauhidkannya agar aman dari azab Allah dan murkanya. Karena Allah lah yang memberi keamanan bagi hamba untuk tidak takut atau merasa aman dari azab yang dan murkanya yang Allah tujukan kepada siapa? Kepada hambanya yang kafir, hambanya yang ingkar, hambanya yang melanggar
Adapun mukmin, tentunya Allah berikan jaminan keamanan baginya. Mulai dari juga beberapa ketaatan khusus yang Allah janjikan keamanan baginya. Misalnya barang siapa yang sholat subuh berjamaah, fahuwa fi zimmatillah, maka dia berada dalam jaminan Allah. Juga berbagai amalan lainnya yang warid atau terdapat keterangan tentang janji Allah bagi hamba yang mengerjakannya untuk merasa aman darinya. Kemudian yang ketiga, bertawakal dan berbaik sangka kepada Allah, karena dialah yang membenarkan orang yang beriman atas iman mereka dengan menerima iman dan taubat mereka, sebagaimana dia membuktikan janjinya dengan memberi pahala bagi yang beramal soleh. Dan tentunya mereka atau hamba yang memahami asma Allah al-Mu'min ini tentunya akan benar tawakalnya kepada Allah, baik sangkanya juga ditujukan selalu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga membenarkan janji-janji yang Allah berikan baik dalam Al-Quran maupun melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, bila seseorang sudah tahu iman itu lambang kemuliaan, ia akan berusaha mewujudkannya. Nah, menjadikan perbuatannya membenarkan ucapannya. Beriman kepada Allah menjadikan orang lain selamat dari keburukan dan gangguannya. Menjadikan perbuatannya membenarkan ucapannya, artinya tidak hanya pandai ngomong, tidak hanya pandai berceloteh, tidak hanya pandai berbicara, tapi iman kepada asma Allah ini justru perbuatannya, sepak terjangnya akan membenarkan ucapannya. Akan dibuktikan ucapannya itu dengan perbuatannya, itu yang dimaksud. Dan juga menjadikan orang lain selamat dari keburukan dan gangguannya, sebagaimana yang juga dinyatakan oleh Nabi SAW, al-muslim man salim al-muslimun min yadihi wa lisani. Seorang muslim sejati adalah orang yang selamat dari gangguan keburukan tangannya dan juga lisannya. Nah, yang kelima, berdoa kepada Allah dengan namanya Al-Mu'min, baik dalam bentuk doa permintaan maupun doa ibadah, yaitu doa puji-pujian. Doa ibadah maksudnya doa yang ditujukan kepada Allah berupa puji-pujian. Dengan demikian, artinya menyertakan asma ini, yaitu Al-Mu'min, dalam panjatan doa kita. Jangan hanya Ya Rahman Ya Rahim. Ya, ini yang ya, Masya Allah, memang asma ini yang selalu dipakai. Ya Rahman Ya Rahim, Irhamna, Irhamna Rabbana Zalamna Anfusana, dan seterusnya. Kemudian Ya Rahman Ya Rahim. Taib Al-Mu'min juga sebut. Kemudian nantinya juga Al-Jamil. Taib. Jadi sekarang sudah berdasarkan atau urutan yang dituliskan di sini, 52 asma Allah telah kita pelajari. Dari 52 ini, berapa asma Allah yang kita pakai dalam doa? Apa tetap Ar-Rahman Ar-Rahim? Berarti saya gagal mengajar. Allahul Musta'an. Ya, dipakai ini yang 50 ini. Yang 50 lebih ini kita pakai dalam doa kita. Jangan hanya Ya Rahman Ya Rahim, tidak naik level kita kalau cuma Ya Rahman Ya Rahim. Ya. Sementara ini juga sudah berjalan 1 tahun lebih. Ya. Allahul Musta'an.
Baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita untuk mengingat dan menghafal asmanya, juga menghadirkannya di saat kita berdoa. Karena yang namanya berdoa itu juga ilham. Kata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, yang namanya doa itu ilham. Petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak doa kita hafal, tapi ketika kita angkat tangan lupa semua, astagfirullah. Atau sebagian besarnya lupa. Maka dari itu, sekali lagi, ini juga butuh latihan untuk membiasakan kita menggunakan asma Allah dalam doa-doa kita. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Bagi Allah lah asma-asma yang mulia, nama-nama yang mulia, nama-nama yang indah. Berdoalah, pakailah itu dalam doa kalian. Fad'uuhu biha. Allah di sini tidak menunjuk hanya dua atau tiga namanya, tapi biha, yaitu semua asma Allah kita pakai, namun sesuaikan dengan permintaan kita dalam berdoa. Ketika meminta ampunan, betul disebut ya Rahman, ya Rahim. Tapi ketika mendoakan musuh, jangan pakai ini, keliru, salah. Tapi pakailah ya Qawiyu, ya Matin, misalnya, ya Azizu, ya Jabbar, dan seterusnya. Baik, jamaah yang saya hormati dan dirahmati Allah, kita beralih kepada asma berikutnya, yaitu Al-Jamil, di mana asma ini tidak disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Tidak disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, akan tetapi disebutkan dalam Sunnah. Di antaranya dari jalan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ketika Allah menyatakan la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibir. Kemudian setelah itu, innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanah. Ketika Rasulullah menyatakan tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat seukuran dzarrah berupa kesombongan, maka salah satu sahabat nyeletuk, bagaimana ya Rasulullah bila ada orang yang suka tampil dengan baju yang bagus dan sandal juga yang bagus. Kemudian disinilah Rasulullah menunjukkan atau menyebut asma Allah. Inna Allaha jamilun yuhibbul jamal al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sesungguhnya Allah itu zat yang maha indah dan menyukai keindahan. Sedangkan yang namanya kesombongan adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Makna zarrah ya, itu banyak penafsiran. Ada yang menyatakan sebagai atom atau sesuatu yang sangat kecil, itu zarrah. Ada yang menyatakan sebagai sebutir pasir. Ada pula yang mengartikannya sebagai semut yang paling kecil. Bahkan ada pula yang menyatakannya zarrah itu sebagai serpihan kecil yang terlihat kecil ketika ada cahaya masuk lewat jendela. Ada yang partikel apa itu titik-titik yang seperti berterbangan, itulah zarrah.
yang intinya semuanya menggambarkan bahwasanya meskipun kesombongan ya, sangat kecil, namun itu bisa menjadi penghalang seseorang untuk masuk surga. Baik. Makna al-jamal atau keindahan itu sendiri. Al-jamal berarti keindahan atau keelokan. Ya. Sedangkan ketika lafaz ini dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu mencakup empat keindahan. Allah Subhanahu wa taala, keindahan pada asmanya, keindahan pada sifatnya, dan keindahan pada perbuatannya. Keindahan pada zat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak indah Allah Subhanahu wa taala, sedangkan ketika Allah Subhanahu wa taala memasukkan hamba-Nya yang mukmin ke dalam surga, mereka mendapatkan semua kenikmatan, makan minumnya, kemudian juga tempat peristirahatannya, kemudian juga bidadarinya, pakaian bajunya, semuanya yang indah-indah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menanyakan kepada mereka, "Turiduna syai'an azidukum?" Apakah kalian masih ingin melihat atau aku tambahkan kepada kalian kenikmatan? Fayaquluna, maka penghuni surga bertanya-tanya, alam tubayyid wujuhana, alam tudkhilnal jannah, ya Allah, bukankah engkau telah putihkan wajah-wajah kami, bukankah engkau telah masukkan kami ke dalam surgamu, wa tunajjina minan nar, dan engkau selamatkan kami dari neraka. Qala fayakshiful hijab fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nazar ila rabbihim azza wa jal. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyingkap tabir, menyingkap penghalang yang menghalangi antara dirinya dengan makhluk atau penghuni surga, sehingga mereka pun kenikmatan melihat kepada Allah. Ya. Dan tidak ada sesuatu yang lebih mereka cintai berupa anugerah surga daripada memandang wajah Allah. Dan momen itu selalu mereka nanti-nantikan. Selalu mereka nanti-nantikan. Sebagaimana juga disebutkan dalam riwayat yang lain, kemudian setelah melihat Allah Subhanahu wa taala penghuni surga kembali ke tempat atau ke rumah, ke istana masing-masing, sedang mereka juga bertambah keindahannya. Sedang mereka juga bertambah keindahannya, yang laki-laki makin tampan, yang perempuan makin cantik, setelah melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah nikmat Allah atau puncak daripada nikmat surga. Bukan makan, bukan minum, bukan bersenang-senang dengan pasangan, tidak. Akan tetapi adalah melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi kita juga mengajarkan kepada kita agar meminta untuk dikaruniai melihat Allah Subhanahu wa taala. Karena memandang wajah Allah itu membuat mereka lupa akan nikmat-nikmat yang lain. Subhanallah.
dalam salah satu doanya Nabi menyatakan wa as'aluka ladzatan nazari ila wajhikal karim, ila wajhik, dalam satu riwayat ada yang menambahkannya ila wajhikal karim, wasyauqa ila liqa'ik fi ghairi dharra'a mudirrah wala fitnatin mudillah, wa as'aluka ladzatan nazari ila wajhik, dan aku memohon kepadamu ya Allah kelezatan memandang wajahmu. Memandang wajah Allah adalah bagian dari kelezatan, puncak kelezatan surga, serta kerinduan untuk berjumpa denganmu tanpa bahaya ya, ataupun fitnah yang menyesatkan. Ya subhanallah, ini bagian dari doa Nabi alaihi salatu wassalam yang diajarkan kepada para sahabatnya, yang juga kemudian diwariskan sampai kepada kita. Ini permintaan khusus dan juga bagian dari keindahan zat Allah subhanahu wa ta'ala, yang merupakan kelaziman kalau makhluknya manusia saja. Allah nyatakan walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dalam sebaik-baik ya, ciptaan. Kemudian bagaimana keindahan Yusuf yang menyihir wanita-wanita Mesir, yang Nabi katakan laqad utiya syatrul jamal. Nabi Yusuf dikasih separuhnya, masih separuh keindahan, tapi sudah membuat apa? Wanita-wanita Mesir memotong tangannya atau jari-jarinya tanpa terasa. Ya. Falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahun, kata Allah. Ketika mereka melihat Yusuf, mereka tanpa sadar memotong jari-jari mereka. Sebagian mufasir juga menyebutkan bahkan begitu apa sok kagetnya melihat ya, keindahan Yusuf alaihi salam, wanita ada sebagian yang kemudian tiba-tiba datang haid, datang bulan, kemudian yang hamil apa keguguran. Ya salam, Allahu akbar, apa artinya kalau yang nampang-nampang di jalan atau di TV atau di medsos. Subhanallah. Ya. Luar biasa. Itu separuh keindahan. Dan Allah tidak menciptakan nabi, apalagi nabi kita sebagai nabi terbaik, kecuali hasanul manzar, hasanus saut. Pasti ganteng, pasti suaranya juga merdu, tidak cempreng. Ya. Ini sebagai juga bagian dari keindahan Allah subhanahu wa ta'ala. Taib, keindahan pada nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya dikatakan al-asma al-husna, nama-nama yang terbaik, yang terindah maksudnya. Juga sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala sebagai yang ketiga. Hal ini juga dinyatakan dalam panjatan doa Nabi alaihi salatu wassalam, la uhsi thana'an alaika anta kama athnaita ala nafsik. Aku tidak mampu untuk memujimu ya Allah sebagaimana engkau memuji dirimu sendiri, karena kita ya, dengan bahasa lain aku kehabisan kata untuk memujimu ya Allah. Ya, salam. Aku kehabisan kata untuk memujimu ya Allah, tidak mampu memujimu sebagaimana engkau memuji dirimu sendiri. Artinya apapun kata-kata indah yang aku keluarkan itu tidak sebanding dengan perbendaharaan yang engkau miliki berupa keindahan. Naam.
Kemudian juga keindahan Allah pada ya, di antara sifatnya juga adalah kalam atau firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Qur'an saja ya, termasuk kitab-kitab sebelumnya, Taurat maupun Injil, Al-Qur'an yang orisinil sudah 1400 tahun yang lalu. Tapi sampai sekarang bagi mereka yang menggalinya, keindahan ya, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, keindahan ya, Al-Qur'an tidak habis digali. Dari sisi balaghahnya, dari sisi batinnya, dari sisi berbagai sisi ya, bahasanya. Bahkan ya, di antara mukjizat Al-Qur'an, jangankan satu kata ditambah atau dikurangi, pengurangan satu huruf atau penambahan satu huruf saja itu bisa merubah makna, bisa merubah ya, pemahaman dari ayat itu, juga pasti ketahuan. Juga pasti ketahuan. Itu diantara mukjizat kalamullah yang indah. Begitu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai kata-kata yang indah dari hambanya, yang disebut dengan kalimat thayyibah juga, yang intinya atau yang pertama dan utamanya adalah kalimat tauhid dan seterusnya. Kemudian keindahan yang keempat yaitu keindahan pada af'alullah, perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali kepada dua hal. Yang pertama, perbuatan yang menimbulkan maslahat, rahmat dan hikmat bagi hambanya. Kemudian yang kedua, perbuatan yang menimbulkan keadilan, maslahat dan rahmat bagi hambanya. Ini Allah perbanyak kepada hambanya yang mukmin, hambanya yang taat. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berbuat dengan keadilannya ketika membalas perbuatan hambanya yang kafir. Wa ma rabbuka bidhallamil lil 'abid. Surah Fussilat ayat 46, Allah nyatakan bahwasanya dan sekali-kali tidaklah Rabb kalian menzalimi hamba-hambanya. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, Allah juga disebut sebagai Zat Al-Mujammil, yaitu Zat yang menciptakan keindahan alam semestanya, keindahan isi alam semesta tersebut, keindahan alam semesta, yaitu Allah jelaskan ketika misalnya Allah menciptakan langit dengan bintang yang bertaburan. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa'atadna lahum adzab as-sa'ir. Surah Al-Mulk ayat 5. Dan sungguh telah kami hiasi langit yang dekat itu dengan bintang-bintang. Kami jadikan bintang-bintang itu sebagai alat pelempar setan yang akan mencuri berita langit. Dan kami sediakan bagi mereka siksa api yang menyala-nyala. Kemudian keindahan pada hewannya juga. Pada surah An-Nahl ayat 5 dan 6 Allah mengatakan, wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'u wa manafi'u wa minha ta'kulun wa lakum fiha jamalun hina turihuna wa hina tasrahun. Dan dialah yang menciptakan binatang ternak untuk kalian, padanya ada bulu yang menghangatkan dan berbagai manfaat lainnya.
juga sebagiannya kalian makan. Karena memang semua yang Allah ciptakan di dunia ini adalah untuk kemaslahatan manusia. Padanya ada di antara hewan itu yang untuk perhiasan, ya kan, burung emprit untuk dimakan. Hah? Mau dimakan apanya, ya kan, untuk keindahan, ya kan. Bahkan di antara burung itu ada yang dilarang untuk dibunuh seperti hudhud, karena memang ya untuk perhiasan, untuk keindahan. Begitu pula ya kuda misalnya, meskipun halal untuk dimakan, tapi alot dagingnya, apalagi yang kuda pacu yang berotot itu. Tapi itu untuk perhiasan, selain untuk muasalat atau kendaraan, tapi juga untuk perhiasan, meskipun banyak habisnya perawatannya kalau kuda. Nah, sebagiannya untuk keindahan. Dan subhanallah, tentang khail ini mungkin sudah saya bahas di sini atau di mana, bagaimana kebaikan itu Allah tuliskan di dahi kuda. Untuk yang Allah kehendaki, untuk hikmah yang Allah kehendaki. Nah, kemudian ketika kalian membawanya kembali ke kandangnya dan ketika kalian melepasnya ke tempat penggembalaan, hina turihuna wa hina tasrahun. Ya, sebagiannya itu adalah untuk perhiasan atau keindahan, keindahan. Berbangga, bangga bahkan untuk kuda terutama, makanya dikatakan orang yang sombong itu sebagai apa? Khuyala, dari kata khail, yaitu kuda jantan. Ya, khail. Keindahan pada tumbuh-tumbuhan, kebun ataupun tamannya. Seperti yang Allah firmankan pada surah An-Naml ayat 60 misalnya. Amman khalaqas samawati wal arda wa anzal lakum minas samai ma'a fa anbatna bihi hadaiqa dhata bahjah ma kana lakum an tumbitu shajaraha a ilahum ma'allah bal hum qaumun ya'dilun. Siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi lalu menurunkan air untuk kalian dari langit, lalu kami jadikan tumbuh dengan air itu kebun-kebun yang indah yang sekali-kali kalian tidak mampu menumbuhkan pepohonannya. Ya. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Kemudian keindahan secara umum di dunia ini, yang Allah nyatakan pada surah Al-Kahf, misalnya ayat 7, Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi ini sebagai perhiasan agar kami menguji mereka siapakah yang paling baik amalnya. Ya. Kemudian Rasulullah juga menyatakan ad-dunya hulwatun khadirah. Yang namanya dunia itu manis dan hijau. Artinya manis dirasa dan sedap dipandang, hijau. Ini juga bentuk keindahan. Nah, kemudian keindahan pada manusia. Kalau tadi pada alamnya, keindahan pada manusia, pada fisiknya. Seperti tadi sempat disinggung bagaimana para nabi Allah ciptakan pada keindahan yang sempurna. Para nabinya tentunya, juga manusia yang lain. Innallaha jamilun yuhibbul jamal.
keindahan pada fisiknya. Allah ciptakan manusia itu berjalan tegak, tidak bertelungkup ke tanah atau ke bumi. Harimau bagaimanapun harimau, tapi kalau jalan juga menunduk, ya kan? Afama yamshi mukibban ala wajhihi ahda amma yamshi sawiyan. Itu manusia, yamshi sawiyan, berdiri tegak. Ada manusia berjalan dengan kaki dan tangannya? Bukan, monyet itu. Nah, maka dari itu inilah bentuk keindahan fisik daripada manusia. Juga Allah tambahkan keindahan fisik itu dengan keindahan pakaiannya. Ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasa yuwari sawatikum wa risha wa libasut taqwa dzalika khair. Ya. Hai anak Adam, sungguhnya kami telah menurunkan kepada kalian pakaian untuk menutup aurat kalian dan pakaian yang indah untuk perhiasan tambahannya. Nah, sedangkan pakaian takwa itu lebih baik. Ketika Allah memerintahkan khudhu zinatakum inda kulli masjidin, pakailah perhiasan kalian ketika kalian ke masjid, maksudnya apa? Untuk keindahan. Nabi alaihi salatu wassalam pernah menegur seseorang yang terlihat lusuh atau tidak rapi atau tidak indah. Beliau nyatakan, innallaha yuhibbu ayyara athara ni'matihi ala 'abdihi. Sungguhnya Allah menyukai untuk melihat dampak bekas nikmatnya pada hambanya. Dalam riwayat yang lain, Nabi sampai bertanya, ala kamalun, kamu ada punya harta? Itu ada fulus, punya uang kalau sekarang. Naam, kata orang tadi. Kemudian Rasulullah, bahkan naam ya Rasulullah min kullil mal. Tentu wahai Rasulullah, aku banyak macam-macamnya hartaku. Artinya apa? Ternak punya, rumah punya, yes, berbagai perlengkapan perhiasan dunia punya. Tapi Rasulullah tidak melihat bekasnya pada orang itu. Kalau punya kok bajunya robek-robek misalnya. Maka Rasulullah kemudian memberikan pengarahan kepadanya, fa'idha ataqallahu malan fal yura atharuhu alaika. Bila Allah memberimu harta, maka perlihatkan bukti yang Allah berikan padamu. Allah ingin melihat engkau memakai nikmat-nikmatnya, engkau merasakan nikmat-nikmatnya pada penampilanmu. Juga selain keindahan pada fisik manusia, juga Allah suka melihat keindahan pada akhlaknya, yang juga tentunya dicontohkan oleh para nabinya alaihi wassalatu wassalam. Fasbir sabran jamila, maka bersabarlah kalian dengan sabar yang baik. Ada sabar, sabar biasa, ada sabar, sabar yang baik, sabar yang indah, yaitu sabar yang tanpa keluh kesah, tidak gerundel. Fasabrun jamil, sebagaimana sabarnya Ya'qub alaihissalam, sebagaimana sabarnya Ya'qub alaihissalam yang sampai terpisah 40 tahun dari anaknya yang paling
dicinta Yusuf alaihissalam. Ketika juga Allah memerintahkan kaum mukminin untuk menjauhi orang-orang kafir ataupun orang-orang yang mengganggu mereka, Allah katakan wahjurhum hajran jamila juga, dan bersabarlah atau jauhilah mereka itu dengan cara menjauhi yang indah, tidak sekedar menjauhi. Ketika memaafkan juga fasfah as-safhal jamil pada surah Al-Hijr ayat 85, maka maafkanlah dengan cara maaf yang indah pula. Bagaimana maaf yang indah? Tidak diungkit-ungkit, ya sudah saya maafkan kamu, tapi besoknya kamu kemarin kok gitu. Ini namanya safhal qabih, ini maafkan yang tidak indah ya, maafkan yang masih nanggung, masih ada ganjelan di hati. Begitu pula Allah memerintahkan nabinya bahkan dalam hal yang tidak mengenakkan, dalam hal menceraikan istrinya. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alayna umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Kata Allah, hai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, jika kalian mengingini kehidupan dunia dan perhiasannya, sini aku berikan kepada kalian mut'ah atau keindahannya, dan aku ceraikan kalian dengan cara yang baik, menyakiti tanpa caci maki dan ataupun dendam. Naam. Dan begitulah jamaah yang dirahmati Allah, berbicara tentang keindahan atau cakupan keindahan yang ada pada zat Allah subhanahu wa ta'ala, pada asma dan sifatnya, juga pada af'al atau perbuatannya, juga keindahan yang Allah tampakkan pada makhluknya berupa alam semesta, juga penghuni-penghuninya dari manusianya maupun binatangnya, juga tumbuh-tumbuhannya, dan bahkan keindahan pada benda-benda matinya, benda-benda matinya berupa bebatuan dan lain-lain. Kemudian juga yang terakhir barangkali, bahwasanya keindahan fisik itu juga terbagi menjadi keindahan yang terpuji ketika mendatangkan ketaatan kepada Allah. Keindahan fisik itu terpuji ketika mendatangkan ketaatan kepada Allah. Ketika Nabi alaihissalam memakai baju yang indah untuk menerima delegasi atau utusan, maka ini keindahan yang terpuji. Keindahan yang tercela yaitu yang membuat jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hal ini diharamkan. Emas, sutra, sesuatu bagian dari keindahan, tapi Allah haramkan bagi laki-laki dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka ini keindahan yang tercela bagi laki-laki. Kemudian juga keindahan barang-barang yang mahal, yang sangat mahal ya, lebih dari ukuran. Ini juga keindahan yang tercela karena mubazir. Arloji, jam tangan berapa M katanya? Iya Pak, ya, ada kan? Tapi di mana-mana sekarang jam, di HP jam, di sepeda motor jam, di mobil jam, tabzir. Kemudian pakai jam ya, 3 menit maksudnya, 4 menit. Alhasil ini adalah keindahan yang tercela, keindahan yang tercela.
Kemudian ada keindahan yang tidak terpuji, tidak pula tercela. Tidak menambah ketaatan kepada Allah dan juga tidak membuat sombong pemakainya. Sesuatu yang manusiawi. Dan juga ternyata kesombongan itu juga tidak hanya menimpa orang yang kaya. Kesombongan juga bisa menimpa orang yang tidak punya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan thalathatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim wa lahum adzabun alim, syaikhun zanin wa malikun kadzdzab wa ailun mustakbir. Tiga golongan yang Allah enggan, tidak suka berbicara, tidak akan berbicara dengan mereka, ya. Enggan berbicara dengan mereka, tidak pula menyucikannya, dan tidak memandang, tidak melihat kepada mereka. Justru bagi mereka adalah azab yang pedih. Pertama, orang sudah tua tapi masih berzina. Sudah tua tapi masih berzina. Kemudian penguasa berdusta. Artinya ini sesuatu yang melampaui batas. Orang sudah tua mestinya ingat mati, ya, yang dekat sama masjid dan seterusnya. Sudah tinggal satu jengkal dari kubur, ya kan? Kemudian penguasa yang berdusta. Orang berdusta biasanya karena keadaan tak berdaya atau butuh atau harta punya, istri punya, semua punya, ngapain berdusta? Itu loh. Kemudian orang yang fakir namun sombong, apanya yang mau dibanggakan? Sudah tak punya masih sombong, itu ini melampaui batas. Nah, semua golongan, tiga golongan ini adalah melampaui batas, makanya Allah tidak memandangnya. Melampaui batas dalam artian sombong tidak pada tempatnya. Meskipun sombong tidak ada tempatnya bagi manusia, namun ini melebihi lagi, itulah maksudnya. Wallahu a'la wa'alam. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.